Jangan lupa Halo? Subscribe sama tekan Bertemu tombol lagi lonceng bersama ya. Saya Deddy Capella Akustik. Hari ini kita tidak membuat tutorial. Jadi saya akan sharing. Jadi untuk sebelum saya bermain gitar, biasa saya melakukan senam jari dulu. Saya akan men-sharing 5 senam jari yang biasa saya lakukan. Sebenarnya banyak, cuman saya akan men-sharing 5 saja. Pertama, saya mainnya begini. Untuk sebelum main gitar atau mencari tutorial atau mengulik lagu, biasa saya gunakan senam jari saya dulu. Yang pertama, yang gampang saja, naik ke atas. Bisa saya balik lagi. Bisa saya begitu. Biasa saya membuat metronom ya, untuk lebih cepat lagi. Oke, saya rasa gampang ya, karena dia 4-4 kolom aja di jari yang sama. Naik setengah, naik lagi, turun lagi setengah, matinya di sini. Kita lanjut ke sana ya. Terus yang kedua saya mau sharing begini. Jadi tali dua duluan ya, di fret 1 turun ke tali 1 fret 2. tali 2 fret 3 turun gitu begini ya, naik ya tali 3, naik lagi tali 4 fret 4, naik lagi fret 5, tali 5 fret 5 turun, fret 6, tali 4, tali 5 turun. Ulang lagi. Begitu seterusnya sampai mahir. Yang ketiga, biasanya saya melakukan senam jarinya seperti ini. Saya ngambilnya dari tali 5 ya, fret 12, tapi di clinking ya. Ke fret 8 ya, tali 5
Terus yang ketiga, yang keempat, saya pakai seperti ini. Dari tadi 5 ya. Kali 2 fret 6 saya naikkan satu oktav. Saya naikkan lagi. Terus yang terakhir saya pakai gampang aja, tapi mungkin agak lelah, tapi setelah kalian senam jari itu, coba deh main. Pasti enak. Begitu, saya pindah lagi. Saya pindah lagi. Oke, saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.